Halo, assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi dengan saya ya, dengan timnya Super King Series tentunya. Kali ini saya mau ngetes unit yang keren ini Mas Bro. Nah, ini unitnya siapa tadi Mas? Maulana Abdullah. Nah, unitnya Mas Maulana Abdullah ya. Nah, untuk speknya, unit ini menggunakan tabung baja putih ya, OD27 ya. Iya. Terus aman diisi 4000 PSI. Maksimal 5000 PSI ya. Menggunakan mano bawah 5000 PSI. Nah, terus untuk cambernya ini menggunakan camber model baut varian Moser ya. Ini yang model baut, tapi tentu depan pakai cincin dural juga ya, karena ini baut. Jadi depan belakang dibaut ya. Untuk konstruksi ini lebih rapi dibanding yang model patri ya. Dan teman-teman nggak perlu takut ini lepas atau terbang, karena unit kita konstruksinya sudah teruji ya. Bahkan kita waktu perdana kita bikin itu kita tes menggunakan mimis yang besar ya, atau ukuran big size ya. Jadi aman lah ya, nggak perlu takut lepas ya. Nah, terus untuk larasnya sendiri menggunakan laras baja OD13 diserombong dengan OD16 ya, stainless. Panjangnya ini untuk larasnya 65 ya. 70 alurnya, mas? Eh? 70 itu mas, panjang. Oh, 70 ini ya? Iya mas lah. Oh iya, jaraknya panjang ini ya. Oh iya. Nah, biasanya kebanyakan terangnya itu 65 ya. Ini panjangnya 70 ternyata ya. Nah, larasnya ini panjang 70 ya. OD13 baja. Nah, terus untuk pengisiannya ini single shoot dari atas ya. Popornya ini menggunakan popor klasik pernis ya. Nah, klasik warna pernis. Pengisiannya ini sama seperti biasanya, ini menggunakan sistem drat, nanti dibuka tinggal sambung dengan mini coupler atau 1 TSM. Nah, itu saja. Nah, karena ini cuacanya mendung mas. Nah, coba lihat ke atas mas. Nah, itu sebelah sana tuh agak kelihatan mendungnya lumayan ya. Oh, itu gelap mas ya. Ya maklum mas, ini November rain mas. Kok November? Desember. Rain. Desember rain mas. Lagunya November rain, cuman ini Desember rain mas. Jadi musim Desember ini sering hujan dan kadang dari pagi sampai sore seperti ini. Jadi itulah kendalanya, kadang susah bikin video tes krono dan ngecat juga lama keringnya. Jadi kita mau tes krononya ini pakai bipod hidup. Itu bipodnya mas. Mas cepat. Oke, gimana ini kita posisinya? Arah sana aja mas. Ya? Oke. Iya mas. Sini mas. Sing yang tutup. Bentar mas. Ini posisinya harus duduk. Oke. Ini enggak kan? Bentar mas. Ini agak susah ini mas kalau posisinya seperti ini terganggu dengan ini. Satu dulu ya, tiga dulu mas. Oh, tiga dulu. Iya mas. Oke. Tiga dulu ya. Ini berapa? Satu mas. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, ini mas perlu diketahui ya, ini kalau nembak dari 3, 2, 1, jadi bukannya ngedrop mas, tapi memang ini ada tracknya 1, 2, 3, cuman ini dari track 3 dulu gitu. Agak naik mas, kena kabel nanti mas. Oke. Sudah mas, jangan gerak-gerak ya. Nah itu mas, 1294. Bentar, coba sekali lagi mas. Oke. Nah, seperti itu mas, kak, cuacanya lagi nggak bersahabat. Tarik duanya mas ini. Iya. Oke, tarik duanya. Agak jengat mas. Ah, gitu. Mataharinya kelihatan. Nah, itu 1113. 13 ya. Ke atas, tarik satunya mas.
Kok kebaca mas? Kebaca mas. Ini mas, susahnya kalau cuacanya lagi ngambek mas. Lagi mas kita. Nah, baca ya. 921 ya. Oke. Nah tadi mas ya, ini tadi dendel 3 nya di 1294 dikit lagi 1300 ya. Nah nanti kita pernya kita tambahkan supaya agak lebih kencang, karena ini pakai setelan pir enggak ini? Pakai mas. Pakai ya. Oh nanti ada setelan pirnya, jadi nanti tinggal mengencangkan setelan pirnya nanti naik di 1400 mas. Dan untuk anginnya ini cukup irit mas. Di sini masih di berapa ini? 3800 apa 900? 3850-an. 3850-an ya. Nah. Ya, benar ya? Iya, benar. Nah. Jadi anginnya cukup irit juga ya. Nah, itu tadi. Tadi enggak sampai 1300 karena ini belum dibolong ya, belum pasang setelan pir, tapi nanti tetap kita pasang. Nah oke, gitu aja untuk unitnya mas siapa? Maulana. Mas Maulana Abdullah. Mas Maulana. Iya. Nah mas Maulana Abdullah ya, unitnya sudah cukup-cukup keren ya, irit dan juga kenceng. Tentunya yang tidak ketinggalan pentingnya akurat. Nah oke, cukup sekian dulu video dari kita. Kita sambung lagi di lain waktu. Dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ya, supaya channel kita tambah maju. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.